Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, "Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering." Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah transformation church terpanggil. End game-nya, to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers. Saya percaya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik dan tetap antusias dalam menjalani The Year of Victorious Faith ini. Di minggu ini, kita masih akan belajar dengan tema di bulan September, yaitu Elevate. Kita percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dipercaya naik ke level berikutnya. Dan sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu layak dipuji, sebab nama-Mu layak ditinggikan. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Oh yeah. Ujilah aku Tuhan,
cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh, Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak God He reigns. God He reigns. Holy is the Lord of heaven.
Halo Transformers, senang bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Kita ada di minggu yang ketiga di dalam tema Elevate, bagaimana kita belajar percaya bahwa Tuhan memang sedang mempersiapkan kita untuk naik dan masuk ke level berikutnya. Kita sudah belajar bersama-sama dari minggu yang pertama Unshakable Foundation, kita membangun kedewasaan kita secara rohani. Dan minggu yang lalu kita belajar di dalam Character Under Construction, kita mengizinkan Tuhan membongkar, kemudian menyingkapkan karakter apa yang kita perlu perbaiki, dan kita mengambil komitmen bersama-sama supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Dan minggu ketiga ini, yang saya percaya juga Tuhan mau pulihkan dan juga persiapkan kita adalah bicara soal emotions kita, atau bicara soal emotional intelligence, bagaimana kita belajar untuk punya kecerdasan secara emosi. Ya, ini saya beri judul dengan mastering your feelings, atau menguasai perasaan kita, ya. Jadi saya percaya bahwa kecerdasan emosi ini bagian yang sangat penting, ya. Banyak orang secara intelektual begitu cerdas, tapi ketika emosinya tidak juga cerdas atau tidak matang, maka ada banyak sekali hal-hal yang terjadi, konflik yang tidak perlu, hubungan yang tidak perlu rusak, terjadi karena orang-orang yang terlibat tidak memiliki kedewasaan secara emosi. Dan tentunya yang pertama kita belajar untuk memahami dulu, ya, bahwa emosi itu sendiri gitu. Kita perlu menyadari kenapa sih gitu kita tuh bisa merasakan atau mengalami sebuah emosi yang seperti demikian gitu. Sebenarnya waktu kita mengalami perasaan-perasaan tertentu itu menolong kita pada akhirnya untuk bisa punya empati kepada orang lain. Jadi gak selalu emosi yang pernah kita alami atau yang kita rasakan itu pasti jelek. Mungkin itu ada ketakutan, ada kesedihan, kekhawatiran, kemarahan. Itu sebenarnya alami. Dan kalau kita arahkan itu untuk menjadi berkat, itu bisa justru membuat kita bisa memahami apa yang orang lain juga lakukan. Nah, waktu kita mulai menyadari atau memahami bagaimana emosi kita ini bekerja dan emosi kita itu seperti apa, karena person to person itu memang sangat unik, ini adalah sebuah langkah awal untuk kita memiliki kecerdasan secara emosi. So, dengar ini baik-baik. When we understand why we feel a certain way, we gain insights into our thoughts, behaviors, and patterns. Jadi waktu kita mengerti, memahami kenapa kita kok bisa memiliki emosi atau perasaan tertentu, waktu kita paham akarnya, dengan kata lain, kita tuh dapat pengertian bagaimana pikiran kita ini bekerja, bagaimana perilaku kita ini terbangun, dan ada pola-pola yang ternyata terbentuk dalam kehidupan kita. Ya. Amsal 14 ayat 29 mengingatkan kita, ini saya bacakan dalam terjemahan Saudara Indonesia, orang yang sabar itu adalah bijaksana, ya. Sedangkan orang yang cepat marah menunjukkan bahwa dirinya bebal. Nah, perasaan-perasaan kita itu waktu kita manage dengan baik, kita akan makin hari makin dewasa, makin bijaksana, ya. Batmore menuliskan begini, "Emotional health is the foundation for spiritual growth and fruitful living." Jadi kesehatan secara emosi kita ini itu justru adalah salah satu hal yang mendasari terjadinya pertumbuhan secara rohani dan kehidupan yang berbuah, kehidupan yang menjadi berkat. When we tend to our hearts, we open the door for God's transformative work in every aspect of our lives. Ketika kita bisa merawat hati kita ini, kita justru akan membuka pintu kesempatan buat pekerjaan Tuhan yang akan menghadirkan transformasi dan perubahan dalam setiap aspek kehidupan kita. Maksudnya begini, waktu kita menyadari kenapa ya kok saya seringkali marah, seringkali sedih, takut. Waktu kita meneliti, merenungkan itu, kemudian membawanya kepada Tuhan, justru di situ kita akan menemukan ternyata hal-hal yang mungkin selama ini tersembunyi, yang ketika kita bawa kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dalam momen itu, dan terjadi sebuah rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan, antara diri kita dengan masa lalu kita, antara kita dengan orang lain yang pernah melukai kita, dan dalam momen itu kita mengalami kesembuhan, dan disitulah pertumbuhan terjadi. Ya. Yang kedua, mari kita belajar untuk mempraktekkan yang namanya self-control. Nah, pengendalian diri. Salah satu topik yang
Jadi di sekolah anak-anak saya, khususnya mereka yang masih kecil ini, selalu ada topik yang dibahas setiap semesternya. Dan salah satu karakter yang kemarin dibahas cukup lama dalam satu semester adalah self-control. Bicara tentang pengendalian diri. Nah, rupanya bukan hanya anak-anak, tapi kita semua, ya, mungkin secara usia semakin bertambah, tetapi belum tentu emosi kita ini dewasa sesuai dengan usia kita. Makanya penting buat kita untuk mempraktekkan atau memiliki yang namanya pengendalian diri. Ini belajar tentang apa? Bagaimana kita memanage, ya, semua keinginan, pikiran, reaksi kita supaya tidak apa ya, istilahnya meledak-ledak atau impulsif. Ya, bayangkan kalau setiap kali kita ngelihat sesuatu kita meledak, setiap kali kita ngelihat sesuatu kita bereaksi. Maka hidup kita ini akan seperti apa ya, seperti bom yang dibawa kemana-mana dan begitu ada yang pencet akan meledak, pencet meledak. Mengerikan sekali. Dan tanpa kita sadari, kita punya bom seperti itu dalam hidup kita. Mungkin tidak selalu, ya, tapi ketika tombol yang tepat tertekan, kita kemudian meledak dan sehingga merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Saya tidak senang berbicara soal kita menekan perasaan ya atau mematikan perasaan. No. Tapi bagaimana kita kemudian bisa mengarahkannya dengan benar. Ya, sehingga kita bisa menyelaraskan emosi kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi practicing self-control, ya, mempraktekkan pengendalian diri itu empowers us to make choices that honor God and contribute to our overall well-being. Jadi secara bersamaan ketika kita mempraktekkan atau membelajar untuk membangun pengendalian diri dalam hidup kita, itu justru akan memberikan kita kekuatan untuk menolong kita untuk terus bertumbuh sehingga pilihan-pilihan yang kita buat itu adalah pilihan-pilihan yang akan memuliakan Tuhan dan justru akan menolong kita untuk bertumbuh secara keseluruhan. Jadi mengendalikan diri itu sebenarnya buat kebaikan diri kita sendiri. Bukan sekedar supaya orang lain gak dirugikan. Dan ketika kita belajar untuk dewasa secara emosi ini, maka nama Tuhan pasti dimuliakan. Ya, Amsal 25:28 itu mengingatkan kita, orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Ingat di zaman waktu itu, perlindungan setiap kota itu adalah tembok kota. Itu seperti pagar rumah, kalau di rumah-rumah yang tipenya masih tipe yang lama, bukan klaster sekarang. Ada sebuah perlindungan. Sehingga kalau kita tuh nggak mampu mengendalikan diri atau terus reaktif dan impulsif, kita seperti rumah yang tidak berpagar. Atau artinya gini, bukan cuma soal masalah sekarang mode klaster nggak ada pagar. Bukan. Tapi maksudnya gini, sama seperti kota yang nggak punya perlindungan. Kita nggak punya perlindungan. Mudah sekali jatuh, mudah sekali di apa mengalami serangan dalam hidup kita. Ya, baik itu dalam spiritual maupun di dalam emosi. Practicing self-control is not about restricting ourselves. Ya, mempraktekkan mengendalikan diri itu bukan soal sekedar apa ya menahan diri gitu, but about empowering ourselves to make choice that honor God and lead to lasting fulfillment. Ya, ini salah satu statement yang disampaikan Christine Kane, salah satu pembicara dan juga penulis buku dari Australia yang sangat banyak memberkati banyak orang. Dikatakan apa? Berlatih mengendalikan diri ini bukan tentang hanya sekedar membatasi diri atau menahan diri, tapi tentang memampukan diri kita untuk membuat pilihan-pilihan yang menghormati Tuhan seperti tadi sudah kita bahas, dan kemudian menghasilkan justru kepuasan atau pemenuhan diri kita yang sebenarnya gitu. Jadi sekali lagi bukan sekedar buat orang lain, tapi kita belajar bagaimana diri kita itu dibangun lewat pengendalian diri kita. Yang ketiga, kita belajar soal apa? Bicara soal emosi, yaitu belajar soal empathy and compassion. Dua-duanya pasti akan beririsan atau apa namanya terkonek gitu ya, empati dan belas kasihan. Salah satu hal yang seringkali saya sampaikan mengingatkan kepada kita semua di Transformation Church adalah bahwa TNC juga stand for Truth and Compassion. Kita tidak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kalau tidak disertai dengan kasih, dengan belas kasihan. Karena firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang kita sampaikan tanpa kasih atau belas kasihan hanya akan melukai, akan jadi seperti hukum yang mengintimidasi, bahkan seolah-olah memberikan penghakiman. Sebaliknya tentunya kita juga gak mau membawa compassion tapi tidak disertai kebenaran. Kita akhirnya menjadi kompromi dan seolah-olah orang menjadi liar karena gak ada arahan. Tapi waktu kebenaran firman Tuhan kita sampaikan dalam pemuritan, dalam mentoring, dalam pengajaran, kemudian kita sampaikan itu dari hati yang penuh dengan belas kasihan, dengan kasih, maka kebenaran itu bisa diterima dan masuk dan bahkan mengubahkan hidup orang tersebut.
Jadi kalau kita bicara soal empati, empati itu jadi kayak sebuah jembatan ya, yang menghubungkan antara orang dengan orang, bridge the gap between people, enabling us to offer comfort, support, and encouragement in a meaningful ways. Empati itu bukan berarti kita sok-sok paham, atau banyak orang suka pakai istilah, ya aku ngerti yang kamu rasain. Tergantung. Kadang-kadang kita datang ke rumah duka misalkan, atau kita datang ke tempat di mana orang sedang sakit membesuk. Jangan mudah mengatakan aku ngerti yang kamu alami. Kalau kita belum pernah mengalami, itu bukan statement yang tepat. Kadang-kadang dalam kondisi seperti itu, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah duduk di sana, memeluk, menggenggam tangannya, menguatkan, bahkan cuma sesimpel ngomong, kalau ada yang bisa aku lakukan, jangan sungkan untuk ngomong. Aku ada di sini buat kamu. Ya, Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai kita. Ya, ketimbang kita sekedar hanya datang, kemudian bahkan mencari tahu soal kondisinya. Itu tidaklah sepenting bagaimana kehadiran kita bisa meng-encourage dan menghibur. Empati itu adalah sesuatu yang apa ya, kemampuan buat kita tuh untuk bisa ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, sehingga muncul belas kasihan untuk kita mau melakukan yang terbaik buat orang itu. Roma 12 ayat 15 mengingatkan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang menangis. That's exactly the definition of empathy. Empathy itu begitu. Kita ikut senang, kita ikut berbahagia ketika orang yang kita kasih, orang-orang di sekitar kita ini juga bahagia. Tapi waktu ada orang yang kesusahan, kita pun ikut merasa susah hati. Kita ikut memikirkan bagaimana bisa menolong. Ya, empathy is the language of the heart. Ya, ini tulisan dari Anne Voskamp. Speaking the love of Christ to those who need it most, gitu. Empathy itu adalah bahasa hati, atau kalau bahasa ada lagu katanya bahasa kalbu. Ya memang itulah, empathy itu bahasa kalbu, bahasa hati. Bisa menyampaikan kasih Tuhan secara real gitu ya, kepada mereka yang membutuhkan, yang paling membutuhkan. Karena kasih itu adalah gambarannya Tuhan. Yang keempat, apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar punya semangat untuk menyelesaikan konflik dengan sehat. Healthy conflict resolution. Tidak ada hubungan yang tidak mungkin tidak mengalami konflik. Pasti setiap hubungan, entahkah suami istri, orang tua, anak, sahabat, rekan pelayanan, rekan kerja, rekan bisnis, dimanapun ya, dalam aspek kehidupan kita, akan selalu ada yang namanya konflik. Yang terpenting bukan konfliknya saja semata, tetapi bagaimana kemudian ketika konflik itu terjadi, kita belajar menyelesaikannya secara sehat. Ya, apa yang dimaksud dengan menyelesaikan konflik secara sehat? Ya, ada bicara soal addressing disagreement and tension. Ya, pasti karena ada perselisihan pendapat, ada tegangan-tegangan yang terjadi, ketegangan yang terjadi. With apa? Grace, respect, and a desire for reconciliation. Jadi waktu kita punya konflik, yang menjadi semangatnya begini, bahwa ada anugerah, ada kasih karunia yang pernah saya terima, yang juga saya memberikan kepada orang lain, memberikan kesempatan orang lain untuk menjelaskan. Kita fokusnya kepada solusinya, dan kita tetap respect, kita tidak menjatuhkan, kita tidak maksudnya cuma sekedar mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Dan memang kita benar-benar mau ada rekonsiliasi, ada pemulihan hubungan. Barulah konflik itu bisa diselesaikan dengan sehat. Tapi kalau kita mendekati atau mencoba untuk menyelesaikan konflik dengan hati yang, atau dengan pemikiran, saya harus buktikan bahwa saya yang benar dalam hal ini, atau bahwa orang itu harus ngaku salah dan minta maaf gitu, gak akan selesai. Mungkin saja karena kita jago berdebat ya, dan pintar ngomong, akhirnya kita menang. Tapi kita sebenarnya tetap kalah, karena hubungannya menjadi rusak. Ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Efesus 4 mengingatkan ayat 26-27. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya bukan berarti kita gak bisa marah atau gak boleh marah. Marah itu sebuah reaksi yang alami. Tetapi ketika kita marah, katanya jangan sampai berbuat dosa. Apa sih maksudnya? Karena di situ bisa jadi pintu kesempatan buat iblis untuk masuk. Bisa ada kepahitan, bisa ada dendam, bisa ada hal-hal yang masuk di dalamnya. Kemudian tuh kita mengizinkan diri kita jadi seolah-olah dikendalikan, diarahkan oleh apa yang iblis mau. Karena dia ingin kita ini terpecah belah. Dia ingin kita tertipu. Ternyata suami atau istri kita ini adalah partner kita, bukan musuh. Nah, kadang-kadang kita suka lupa waktu kita konflik. Kita baru menyadari, oh iya, orang tua saya, anak saya, sahabat saya ini bukan musuh sebenarnya. Kita ini sedang diadu domba. Nah, masalahnya, waktu kita tertipu, ada satu ciri yang kita suka lupa. Orang yang tertipu cirinya apa? Dia tidak tahu dia sedang ditipu. Makanya mari kita punya sense of awareness, kita punya
apa ya, kepekaan. Mari selalu datang kepada Tuhan. Kalau kita mau selesaikan konflik, mari bawa konflik ini ke hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan ada kasih karunia, ada pertolongan Tuhan, ada kerendahan hati. Ya, kita belajar bahwa kita tahu kita nggak sempurna. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni saya hari ini juga mau belajar mengampuni orang yang berkonflik dengan saya. Ya, John C. Maxwell, salah satu pakar kepemimpinan, bilang gini, "The only way to resolve conflict is to reach higher ground." Ya, saya suka bilang, ini kayak kira-kira gini ya, orang lagi ribut, ribut gitu ya. Ribut terus, tapi kalau yang satu mau naik lebih tinggi. Ya, nggak mau. Saya fokusnya mau menyelesaikan masalah. Ini di sini terus, dia nggak terpancing, dia tetap sabar, mau mengampuni, mau tetap tenang. Ini lama-lama yang ini menjadi tenang, sehingga akhirnya ketika ada di level yang sama, terjadilah rekonsiliasi. Kadang-kadang bukan soal masalah siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi respon hati kita itu jauh lebih penting. Ada satu ungkapan dalam bahasa Jawa ya, sing waras ngalah gitu. Yang lebih waras, yang sadar, itu yang mengalah. Ya tentunya saya tidak sedang bilang kalau kita lagi konflik berarti orang lain tuh gila gitu. Bukan soal itu. Tapi maksudnya gini, waktu kita menyadari, saya ini sebagai anak Tuhan, Tuhan berikan saya pengertian kebenaran, saya mau belajar untuk mempraktikkan kebenaran itu dengan cara apa? Saya meminta maaf lebih dulu, saya punya semangat untuk memperbaiki hubungan lebih dulu gitu. Bukan sekedar menunggu orang lain yang melakukannya kepada saya. Ya, dan yang kelima, kita belajar soal apa? Bapak Ibu, kita belajar tentang gratitude. Ya, minggu yang lalu kita belajar untuk choosing joy and gratitude, memilih untuk bersuka cita dan bersyukur. Nah, ini juga penting untuk kita itu ya, mastering our feelings, untuk kita bisa develop kedewasaan kita dalam emosi atau kecerdasan secara emosi kita. Ya, kita bersyukur karena waktu kita mempraktekkan rasa bersyukur, hati yang bersyukur, kita shift fokus kita, perhatian kita from what we lack of, ya, dari apa yang kita kekurangan to what we have, kepada apa yang sudah kita terima, fostering contentment and a positive perspective. Jadi kita bisa punya rasa puas, ini bukan maksudnya berpuas diri, tapi rasa puas yang membuat kita jadi bersyukur, Tuhan begitu luar biasa, begitu banyak apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup saya, dan punya perspektif yang positif. Ya, waktu kita itu punya hati yang bersyukur, kita akan punya emosi yang jauh lebih sehat. Kita nggak jadi sensitifan. Kenapa sih banyak orang konflik? Sebenarnya bukan orang tersebut sebenarnya pada akhirnya yang menimbulkan konflik. Karena apa yang ada di dalam diri kita itulah yang kemudian sensitif. Kemudian ketika kesenggol, langsung nyamber gitu. Ibaratnya kayak ada api kecil yang sebenarnya sudah menyala dalam hati kita. Kemudian orang lain tuh cuma nggak sengaja nyipratin bensin dan api jadi terkobar. Padahal waktu hati kita penuh dengan ucapan syukur, hati kita penuh dengan kesadaran bahwa Tuhan baik. Saya punya banyak doa yang belum terjawab. Saya punya banyak kerinduan yang belum saya terima. Tetapi saya tetap percaya Tuhan baik. Tuhan sudah memberi saya begitu banyak. Saya bisa berkata bahwa saya ini dipuaskan Tuhan. Saya ini disertai Tuhan. Nah, itu menolong kita untuk kita bisa punya posisi hati yang dewasa, sikap hati yang benar. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengingatkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, ini meneguhkan lagi apa yang sudah kita belajar sama-sama minggu lalu. Sebab itu katanya apa? Yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Ada satu orang hamba Tuhan namanya Dietrich Bonhoeffer. Ya, dia bilang, in ordinary life, we hardly realize that we receive a great deal more than we give. And that it is only with gratitude that life becomes rich. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita jarang menyadari bahwa kita tuh sudah menerima jauh lebih banyak daripada yang kita bisa berikan gitu atau pernah berikan. Dan hanya dengan rasa syukur dalam hati kita lah kehidupan ini menjadi kaya yang sebenarnya. Ya, jadi kita menyadari bahwa ini bukan soal masalah apa yang sudah kita punya, ya, saya belum punya ini, saya belum punya itu, sekedar itu, tetapi bahwa ketika kita tuh memberi gitu ya, kita sadar sebenarnya kita sudah menerima jauh lebih banyak gitu. Makanya firman Tuhan juga mengingatkan kita adalah lebih bersuka cita, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita belajar hari ini lewat ya sharing yang singkat ini soal developing emotional health, emotional intelligence gitu ya. Kita belajar punya kecerdasan emosi, ya, mastering
our feelings gitu. Kita belajar ya untuk practicing gratitude. Kita belajar untuk mempraktekkan ucapan syukur. Kita belajar untuk mengelola dan menangani konflik-konflik yang kita hadapi secara sehat, dengan respect, dengan grace, dengan compassion. Kita belajar punya hati yang penuh dengan empati, ya, bersuka cita dengan orang bersuka cita, berduka cita, bersedihlah, nangislah dengan orang juga seperti itu. Kita minta Tuhan mengisi hati kita dengan belas kasihan. Kita mempraktekkan ya pengendalian diri, self-control. Kita nggak reaktif, nggak kompulsif, nggak impulsif, tapi kita belajar jadi orang yang tenang, membawa kepada Tuhan dalam doa. Dan kita belajar ya bahwa emosi kita ini harusnya menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Karena waktu kita semua menjadi orang lebih dewasa, yang tenang, di saat yang sama kita sedang menunjukkan karakter Kristus itu melalui hidup setiap kita. Amin. Saya berdoa bahwa ketika kita terus Tuhan bawa dalam pertumbuhan, ya, kita punya dasar iman yang kuat, kita punya karakter yang terus dibentuk semakin serupa Kristus, dan emosi kita, perasaan kita ini kita serahkan supaya Kristus yang berdaulat. Kita menjadi orang-orang yang dewasa dan cerdas dalam emosi kita. Kita semakin mendekat kepada momen di mana kita siap untuk menerima janji Tuhan yang digenapi dan membawa kita ke level berikutnya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami membawa setiap hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhan mengingatkan kami bahwa tundukkanlah pikiran dan perasaan kami supaya itu sama seperti pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus juga. Kami mau jadi orang-orang yang belajar, Tuhan, untuk membawa emosi dan perasaan kami ini kepada Tuhan. Kami tidak sedang mencoba untuk membuktikan bahwa kami ini lebih hebat, lebih baik. Kami tidak sedang mencoba untuk fokus kepada sekedar luka-luka dan trauma kami, tapi kami bawa ini semua kepada Tuhan supaya pemulihan, restorasi Tuhan hadirkan, supaya setiap ungkapan dalam pikiran, dalam perkataan kami, perbuatan kami itu merefleksikan kedewasaan kami. Kami tahu ini bukan sekedar cuma sebuah teori dan pengetahuan, tapi ini karya Roh Kudus yang kami minta supaya terus Tuhan kerjakan dalam hati kami. Ada restorasi hati, ada pemulihan hati, ada pertumbuhan yang Tuhan tolong, sehingga kami semakin hari kami boleh menjadi orang-orang yang semakin dewasa dan hati kami selaras dengan isi hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari bawa hidup kita, biarlah Roh Kudus yang kita izinkan untuk berkarya dan bereaksi, berespon. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan yang memberkati dan membangun, tindakan yang kita lakukan menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan dimuliakan. Buat Bapak Ibu yang mungkin hari ini kau berkata, tapi saya punya begitu banyak luka, saya begitu punya banyak hal yang membuat saya, emosi saya hari ini begitu reaktif, impulsif, saya gampang sekali tersinggung, saya suka marah-marah, bahkan meledak-ledak. Gimana saya bisa mengatasi ini? Pertanyaan saya sebenarnya adalah, apakah engkau sudah sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan? Entahkah engkau belum pernah benar-benar menyerahkan sama Tuhan, atau mungkin engkau pernah tapi engkau kemudian menyimpang atau meninggalkan Tuhan. Ini waktu yang terbaik. Saya mau memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa buat Anda untuk hari ini kembali menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah penguasa, Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya di dalam aspek pelayanan, bukan hanya dalam keuangan, bukan hanya dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, tetapi yang jauh lebih esensial adalah pribadi kita sendiri. Hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Sudahkah kita taruh? Kita sedang berkata bahwa Tuhan, ini semua milik Tuhan. Kalau saya pernah ngalami ini, saya mau serahkan supaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang merestorasi. Kalau kau berkata demikian, hari ini ikuti saya berdoa, katakan begini, Tuhan Yesus, aku menyerahkan hatiku, hidupku ke dalam tangan Tuhan. Aku menyerahkan perasaanku, pikiranku sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang kebaikan buat orang yang mengasihi Tuhan. Dan aku percaya Tuhan baik, Tuhan menyertai aku. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, dan aku menyerahkan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Mulai hari ini dan seterusnya, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan kasih. Di dalam nama Yesus. Saudara, kalau engkau sudah berdoa demikian, engkau tahu, engkau adalah bagian dari kerajaan Tuhan, engkau adalah anak-anaknya yang dia kasihi, dan dia punya rencana yang luar biasa dalam hidup. Izinkan Tuhan merestorasi, izinkan Tuhan menyembuhkan, izinkan Tuhan memulihkan, dan ada banyak hubungan yang Tuhan akan tolong supaya ada rekonsiliasi terjadi di dalam hidupmu, dan bahkan melalui hidupmu ada banyak orang yang boleh diberkati. Amin.
Mari terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan dengan setia, tapi menjadi orang-orang yang melakukannya dengan taat dan setia. Saya percaya kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan sahabat sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah on-site TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirim DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menyampaikan persembahan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Saya percaya kita semua sudah semakin diperlengkapi. Biarlah kita terus melihat, ya, kalau kita menoleh ke belakang, biarlah kita melihat ada pertumbuhan, ada perkembangan dalam hidup kita. Bahkan orang-orang di sekitar kita akan menjadi saksi bagaimana mereka melihat hidup kita Tuhan ubahkan semakin hari semakin dewasa. Demikian juga dalam emosi, dalam mengelola perasaan kita, mari kita serahkan ini semua kepada Tuhan. Dan sekarang mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Bukan hanya berkat dalam keuangan, berkat dalam finansial, tapi juga berkat anugerah damai sejahtera. Dan kasihnya yang luar biasa yang melimpah, pengampunan yang sudah kau terima. Kasih oleh karena Yesus Kristus yang mati dan juga bangkit buat Anda dan saya. Dan persekutuan pertolongan Roh Kudus yang terus mengingatkan kita kepada semua yang sudah diajarkan. Supaya kita tetap dihibur, dikuatkan, tapi juga didorong. Kita semakin hari terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan hanya di dalam nama Yesus saya percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. God bless you and happy Sunday.